Tawarin Barat mengadakan latihan peningkatan kemampuan personel kita dalam kesiapan kita menghadapi musim kabutlah. Jadi kita mengantisipasi hal tersebut dengan program awal yaitu peningkatan kualitas kemampuan daripada personel kita. Dari sini kita juga menggandeng dari Dinas Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Kobar untuk memberikan materi, ya, sekilas materi ke anggota-anggota kita bagaimana teknik dan juga kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki standar operasional tersebut yang harus